pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi. Menyimpan makanan selama 2-4 jam. Melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung. Memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter. Lebih panjang daripada tubuh kita. Jadi, buat ini akan memberikan